hati sangat penting dalam kehidupan ini. Memenangkan hati, tapi bukan dengan membeli. Berbagi dalam hidup, itu sudah mesti. Kita harus bijak untuk membedakan dan menempatkannya pada tiap sisi. Memenangkan hati dengan membeli itu sebuah kehinaan. Tak layak untuk dilakukan. Itu sebuah penipuan. Dengan topeng materi, tetapi tidak ada cinta kasih. Hanya mau memenangkan hati demi kepentingan diri, supaya orang tertarik dan kagum pada kita dan menyetujui setiap apa yang kita katakan. Suap itu bahasanya. Nepotisme bisa jadi ada di sana. Kolusi sudah pasti tak terhindari. Karena ukurannya materi untuk memenangkan hati. Tapi berbagi hal yang berbeda. Berbagi bisa saja Anda memberikan materi. Tetapi berbagi adalah dengan cinta kasih, kesadaran, kebersamaan. Sehingga kita berbagi diri, tak hanya materi, tetapi seluruh aspek kehidupan. Suka duka dijalani bersama. Di kesulitan orang kita ada. Berbagi kehidupan itu sangat indah. Orang yang berani berbagi hanya orang yang merasa kaya dalam hidup ini. Karena itu dia rela berbagi. Mereka adalah orang-orang unggulan yang memiliki jiwa pemenang. Mereka tak terkalahkan karena tidak pernah berhenti untuk berbagi dengan sesama. Menyenangkan, menenangkan, memenangkan hati lingkungannya. Pikirkanlah bersama saya, Bigman Sirait.